Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, glory glory Manchester United. Ebola mengklaim bahwa United kini sudah move on dari Reguilon. Mereka kini fokus untuk mengejar tanda tangan Alex Telles dari FC Porto. Menurut laporan tersebut, sosok Telles memang menjadi incaran Man United. Tim pemandu bakat MU sangat merekomendasikan bek asal Brazil itu setelah ia tampil dengan sangat baik di Liga Portugal. Gaya bermainnya yang sangat agresif dan piawai membuat asis membuat Solskjaer tertarik untuk mendatangkannya. Menurut laporan tersebut, Man United sangat berpeluang untuk mengamankan Telles di musim panas ini. Sang bek kontraknya akan habis di FC Porto pada tahun 2021. Ia diberitakan sudah memutuskan tidak akan memperpanjang kontraknya di Portugal. Untuk itu, MU bisa mengamankan jasa sang bek di kisaran angka 20 juta euro saja. Manchester United saat ini semakin diburu waktu oleh proses transfer mereka, karena bursa transfer akan ditutup pada tanggal 5 Oktober, atau kurang dari 3 minggu lagi. Manchester United bisa leluasa untuk mendapatkan jasa Costa. Winger asal Brazil itu akan dijual oleh Juventus karena ia tidak masuk dalam rencana Andrea Pirlo. Jadi pihak Juventus tidak akan menghalangi kepergian sang winger ke Inggris. Menurut laporan tersebut, MU juga tidak perlu mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk merekrut Costa. Kontraknya di Turin sudah mulai menipis. Ia bisa meninggalkan sinyonya tua sebagai free agent pada tahun 2022. Untuk itu, nilai pasarnya kini hanya berkisar 20 juta euro, sehingga bakal jadi pembelian yang ekonomis bagi MU. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan mulai mengarahkan radar mereka kepada penyerang sayap muda milik Watford, Ismail Assar. Kini seperti dilansir Independent, Man United rupanya sudah mulai kehilangan kesabaran dalam perburuan tanda tangan Sancho. Alhasil Manchester United pun mengidentifikasi beberapa target alternatif. Salah satu nama yang muncul ke permukaan adalah Ismail Assar. Manchester United pun kabarnya sudah menghubungi kubu Watford untuk menanyakan perihal kemungkinan memboyong Sar ke Old Trafford. Manchester United tidak sendirian mengejar Sar. Sebelumnya sang musuh bebuyutan, Liverpool sudah lebih dulu dikaitkan dengan pemain 22 tahun tersebut. Meski Liverpool lebih dulu mendekati Sar, akan tetapi Man United diklaim memiliki peluang yang lebih besar untuk menggait pemain asal Senegal tersebut. Kubu Watford sendiri kabarnya sudah menetapkan harga untuk Ismail Assar, yakni sebesar 40 juta pound sterling. Manchester United belum melepas saga transfer Jadon Sancho. Setan Merah belum menyerah dan mereka kini tidak punya banyak waktu. Hanya 18 hari tersisa sebelum bursa transfer ditutup. Jadon Sancho diketahui sebagai target utama Manchester United sebelum resmi mendatangkan Donny van de Beek. United lebih dulu melakukan negosiasi dengan Dortmund untuk Jadon Sancho. Namun negosiasi tidak berjalan mudah. Sejauh ini sikap Dortmund masih sama. Mereka tidak melepas pemain 20 tahun itu jika tidak mendapatkan tebusan senilai 120 juta euro. United coba mencari jalan lain. Setan Merah bicara dengan agen dan Sancho lebih dulu. Biaya agen dan kesepakatan personal pun tercapai. Tetapi Dortmund masih tetap pada sikap awalnya. Darmes Set, jurnalis Sky Sport, memaparkan bahwa situasi yang terjadi sejatinya cukup sederhana. Dortmund hanya akan melepas Jadon Sancho dengan harga 120 juta euro pada awal musim 2020-2021 ini. Tapi United tidak sepakat dengan hal itu. United menurut Darmes Net sebenarnya menyiapkan beberapa opsi alternatif jika gagal membawa Sancho ke Old Trafford. Ole Gunnar Solskjaer akan membawa winger berpengalaman dengan kualitas bagus. Waktu terus berjalan dan bursa transfer akan ditutup pada 5 Oktober 2020. United tidak ingin membayar 120 juta euro dan pemain alternatif pun tidak jelas.
Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer enggan membocorkan susunan pemain timnya jelang laga melawan Crystal Palace, termasuk siapa kiper yang akan menjadi starter di laga itu. Hari ini United resmi mengawali perjalanan mereka di EPL. Mereka akan menjamu Crystal Palace di Old Trafford. Pada laga ini banyak yang bertanya-tanya siapa kiper MU di laga tersebut, karena saat ini United memiliki dua kiper top pada diri, Dean Henderson dan juga David De Gea. Ketika ditanya siapa yang akan menjadi starter, Solskjaer memilih tutup mulut. Solskjaer mengaku bahwa ia sejauh ini sangat puas dengan permainan De Gea dan Henderson di skuad MU. Ia menyebut kedua kiper itu menunjukkan level yang sangat tinggi di sesi latihan Setan Merah. Solskjaer mengakui bahwa memiliki dua kiper dengan kualitas bagus di timnya itu merupakan keuntungan besar bagi timnya. Ia menilai kedua kiper itu bisa memberikan kualitas yang luar biasa besar bagi Setan Merah. Pekan lalu Solskjaer memberikan kesempatan kepada Dean Henderson untuk unjuk gigi. Ia bermain selama 70 menit saat MU tumbang 1-0 dari Aston Villa di ajang uji coba. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer sangat gembira melihat proses adaptasi yang dijalani Donny van de Beek bersama The Red Devils. Ia menilai gelandang muda asal Belanda itu berhasil beradaptasi dengan baik bersama rekan-rekan barunya. Donny van de Beek merupakan gelandang yang baru didatangkan oleh Manchester United dari Ajax Amsterdam. Setan Merah rela untuk mengeluarkan 40 juta euro demi mendapatkan bintang muda tersebut. Selama 2 pekan, van de Beek sudah berlatih bersama Manchester United. Menurut Ole Gunnar Solskjaer, van de Beek sangat baik dalam beradaptasi. Solskjaer merasa senang dengan kehadiran sang gelandang karena ia tak hanya memiliki kemampuan yang baik, tapi juga kepribadian yang tak kalah bagus. Solskjaer masih enggan membeberkan apakah van de Beek akan bermain ketika Man United menghadapi Crystal Palace dalam pertandingan pertama mereka di Premier League musim ini. Solskjaer mengaku masih belum bisa menentukan susunan pemain terbaiknya untuk pertandingan tersebut. Manchester United akan melakoni laga pertama mereka di Premier League musim ini pada Sabtu malam. The Red Devils akan menjamu Crystal Palace di Old Trafford untuk pertandingan pekan kedua Premier League musim ini. Manchester United dikatakan sadar dengan pendapat para fans Setan Merah di media sosial perihal minimnya aktivitas transfer klub dibanding para rival. Hal ini dilaporkan oleh ESPN yang mengklaim kalau petinggi Man United mengerti ada aura negatif di kalangan fans mereka. Aktivitas minim klub di bursa transfer menjadi pemicunya, apalagi para rival mereka mengumumkan kedatangan pemain-pemain baru pada pertengahan pekan ini. Mantan bos Manchester United, Jose Mourinho mendatangkan Gareth Bale dan Sergio Reguilon ke Tottenham Hotspur. Padahal kedua pemain tersebut sempat ditaksir oleh klub Manchester United. Sementara Liverpool akhirnya memastikan kehadiran Thiago Alcantara dari FC Bayern Munchen. Manchester United diketahui sempat menjadikan Thiago sebagai target transfer mereka segera setelah Sir Alex Ferguson pensiun pada musim panas 2013. Akan tetapi bos baru Man United ketika itu, David Moyes, membatalkan kepindahan sang pemain dari Barcelona yang sebenarnya direncanakan untuk Ferguson sebagai hadiah terakhir bagi Setan Merah. Sumber-sumber ESPN mengutarakan bahwa kubu Setan Merah frustasi dengan kisruh yang tercipta di media sosial terkait aktivitas transfer klub. Sumber tersebut mengatakan bahwa petinggi klub Man United kaget para fans menganggap kubu Old Trafford disalip oleh Tottenham dalam mendatangkan Bale dan Reguilon. Bagi mereka, negosiasi dengan Reguilon berhenti karena Real Madrid memaksa ada klausul pembalian kembali. Sementara menurut sumber tersebut, United hanya melihat Bale sebagai alternatif Jadon Sancho target utama klub. Kubu Man United percaya ketertarikan mereka dilebih-lebihkan oleh mereka yang ingin melihat pemain asal Wales tersebut meninggalkan Real Madrid. Man United memang memonitor apa yang dikatakan fans lewat media sosial. Hal ini terlihat saat klub mendatangkan Odion Ighalo dengan status pinjaman pada awal tahun ini.
Ia juga mengatakan bahwa diskusi soal Ighalo mengalahkan topik lain di ranah media sosial, seperti Inggris meninggalkan Uni Eropa dan isu politik di Amerika Serikat. Pada Februari 2018, Wakil Chairman Executive Club Edward Ward membanggakan dampak kedatangan Alexis Sanchez dari Arsenal pada bursa transfer musim dingin. Richard Arnold juga pernah berkata dalam sebuah konferensi di Dublin, Irlandia pada 2015 bahwa Setan Merah telah melewati jumlah pengikut Vin Diesel dan mendekati angka Rihanna di media sosial. Pada bursa transfer musim panas ini, Man United baru mendatangkan Donny van de Beek dari Ajax Amsterdam dengan mahar 40 juta pound sterling.